sini toh. Udah ketemu yang bocor, Suraya? Udah nih. Kalau udah cepet turun ya. Hati-hati, Suraya. Astagfirullahaladzim. Suraya. Suraya. Ya Allah. Ya Allah. Suraya. Mama, hati-hati, Ma. Suraya. Mama. Alhamdulillah. Maksudnya Bu Suraya. Bu Suraya, Pak, Bu, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud untuk kurang ajar. Dokter Irfan, kenapa harus minta maaf? Dokter kan habis nolongin Suraya. Kenapa dokter ada di sini, dokter? Saya ingin mengembalikan kunci ketinggalan punya Bu Suraya. Mesra banget foto ini. Apa ya tanggapan Mas Aryo lihat foto ini?
hari makin kurang ajar aja ini orang. Dia sengaja manfaatin Rara untuk deketin istriku. Kalau saja hari ini aku sudah dapat dokter pengganti untuk Rara, habis hari ini juga itu. Dokter! Dokter! Keluar kamu, dokter! Arya, apa-apaan kamu? Kamu mau bikin masalah lagi di sini? Bukan aku yang buat masalah, Pak. Tapi dia! Dia yang udah buat masalah sama dokter Irfan. Sebisanya di bermesraan di rumah ini. Mas, nggak kayak gitu, Mas. Ceritanya tadi aku... Tadi apa? Tadi kamu mau bilang Rara sakit? Iya, itu maksud kamu. Rara kalian manfaatin, kalian jadikan alasan untuk kalian bertemu, untuk kalian bermesraan. Begitu maksud kalian. Astagfirullahaladzim, Mas. Tega-teganya kamu fitnah aku kayak gitu tanpa kita ngelakuin tabayun dulu. Kamu pikir aku gak tahu? Ini apa? Kalau aku niat selingkuh gak sekarang, Mas. Dari kemarin aku udah selingkuh. Waktu aku tahu kamu nikah lagi, aku bisa keluar dari rumah sini. Tapi sampai sekarang aku bertahan di rumah ini. Aku bertahan buat Rara. Aku bertahan buat keutuhan rumah tangga kita. Tega-teganya kamu ya. Kamu tega-teganya nuduh aku, fitnah aku ngelakuin kayak gini. Mas! Jangan pernah samain aku sama kamu. Emang aku kamu apa? Yang tega-teganya di luaran, kamu selingkuh sama perempuan lain. Sekarang kamu fitnah aku kayak gini. Terus ini buktinya? Kita semua ada di sini, Aryo. Kita semua menyaksikan. Aryo, dengerin mama ya. Kamu jangan berpikir buruk seperti itu. Rumah ini bocor kalau hujan. Dan Soraya mama suruh ke atas betulin genteng. Dia jatuh. Dokter Irfan yang nolongin. Kalau enggak dokter Irfan nolongin, amit-amit sekarang ada di rumah sakit. Jadi ini? Kalau seandainya Bapak masih muda, masih 20 tahun, gak bakalan Bapak akan suruh Soraya naik ke genteng. Siapa yang kirim foto itu? Hah? Pasti Dina yang kirim foto itu. Dan sekarang kalau kamu sudah jelas, kamu balik ke perempuan itu. Pergi! Bikin masalah aja di sini. Mas Aryo udah pulang. Pasti lagi marah-marah sama Soraya di pavilion. Yes, bagus. Rencana aku memang jenius. Maaf Bu, dengan Bu Dina. Iya. Ini ada makanan. Makasih ya. Setelah Mas Aryo marah-marah ke Soraya, pasti Mas Aryo gak mau lagi makan makanan Soraya. Terus aku bawain makanan deh buat Mas Aryo. Aku memang istri teladan. Sayang, kebetulan nih. Makan dulu ya. Nih, aku bawain makanan buat kamu. Ini enak banget. Nih, cobain ya. Sayang, ini enak banget. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Aku mau makan makanan yang dimasak dari rumah. Bukan makanan dari luar. Ngapain aku pulang ke rumah kalau harus makan makanan dari luar? Aku bisa beli sendiri di luar. Mas, kamu kan tahu aku tuh gak bisa masak, Mas. Terus ngapain aja kerja kamu di rumah? Ngapain aja? Kalau kamu gak masak,
Mulai besok aku akan makan di luar. Kamu tahu, dulu Soraya selalu masakin buat aku. Yaudah mas, aku pesenin yang lain nih buat kamu. Mau gak? Gak usah. Kalau kamu gak masak, aku gak makan. Mas Aryo kan marahnya ke Soraya. Kenapa aku juga kena sih? Astagfirullahaladzim, aku telat nih masaknya. Kasian mama, papa sama Rara. Pasti telat juga nih makan siangnya. Kebetulan kamu lagi masak. Sekarang, masakin makanan buat Mas Arya. Din, aku ini masaknya ngepas banget loh. Cuman cukup buat aku, mama, Rara, dan papa. Kamu gak bilang sih dari tadi. Aku pikir kamu udah siapin masakan buat Mas Aryo. Kamu tuh ya, kalau dibilangin ngelawan aja omongan aku. Mas Aryo itu masih suami kamu, bukan cuma aku aja Soraya. Aku tahu, cuman kalau kamu bilang dari tadi, bilang lebih awal, mungkin aku bikin lebih. Kamu itu ya, yel banget kalau dibilangin. Kamu tahu kan, tugas seorang istri adalah melayani suaminya, masakin suaminya. Sekarang, kamu masakin makanan kesukaannya Mas Aryo. Mas Aryo paling suka makan gulai kambing dan sayur nangka. Soraya! Kenapa kamu malah bengong? Masa? Sebentar dong, kamu tuh gak bisa sabar ya? Aku tuh lagi mikir masakin apa buat Mas Aryo. Ya aku mana tahu Soraya. Aku tuh bukan paranormal. Yang tahu apa yang kamu pikirin. Malam nanti saat Mas Aryo pulang, makanan rumahan sudah ada. Aku akan bilang kalau itu aku yang masak.